mengalahkan Jakarta Bin dengan skor 3-1 di pertandingan final 4 kemarin. Jakarta Pertamina Fastron tinggal selangkah lagi raih tiket ke Grand Final Proliga 2023. Sama-sama tampil tangguh, Jakarta Pertamina Fastron, yang diperkuat Megawati Hangestri Pertiwi, benar-benar menunjukkan permainan yang begitu menegangkan. Hal itu dibuktikan dengan ketatnya perebutan poin di setiap setnya. Namun begitu, pertarungan dimenangkan Pertamina Fastron dengan skor 3-1. Tim yang diarsiteki pelatih Eko Waluyo tersebut menggusur posisi Jakarta Bin di peringkat kedua dengan perolehan angka 9 poin dan membuka peluang lolos ke Grand Final, menyusul Bandung BJB Tanda Mata dengan koleksi 10 poin. Sedangkan untuk Ratri Wulandari dan kawan-kawan, kalah dari Pertamina Fastron di Final 4 Proliga 2023 kemarin, membuat langkah Jakarta Bin untuk bisa lolos ke Grand Final mendatang cukup berat, meski masih ada peluang lolos. Pasalnya, Ratri Wulandari dan kawan-kawan saat ini berada di peringkat ketiga klasemen sementara Final 4 Proliga 2023 dengan mengoleksi 6 poin dari 2 kali menang dan 3 kali kalah. Untuk pertandingan terakhir nanti, Jakarta Bin akan menghadapi Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia. Kita nantikan selanjutnya dan salam olahraga.